Hari ini Bang Jago kembali untuk keliling Nusantara. Nah, kita akan mulai dari Kalimantan. Tapi karena kita stop dari Jakarta, jadi pertama-tama ambil bus dulu ke Semarang. Lalu ke Kendal. Dari Kendal ada kapal menuju Kumai, Kalimantan Tengah. Nah, tapi di jalan di bus udah ada masalah nih. Abang gak ngasih sen. Untungnya masalahnya tidak diperbesar, jadi kita lanjut jalan lagi. Dan sekitar jam 9.20 malam, kita tiba di Cirebon. Nah, ini udah pertengahan jalan. Di situ ada rest area, di mana kita bisa makan, toilet, dan sebagainya. Tempatnya lumayan bagus, dan juga menjual beberapa mungkin oleh-oleh khas Cirebon. Dan ini tidak perlu keluar tol ya. Nah, dari sini kita masih lanjut lagi, karena kita jadwalnya akan tiba di Semarang jam 12 malam. Nah, kenapa sih kita ke Semarang dan ke Kendal? Karena ternyata kapal paling murah itu adalah dari Kendal, yaitu KMP Kalibodri. Ini ferry penyeberangan ya, milik ASDP. Harganya hanya Rp118.000. Jadi kita udah di Semarang, kita udah di Indomaret, di pintu tol Papiak. Nah, ini kita lagi nunggu Grab, kita bakal naik Grab, kita bakal ke Pelabuhan Kendal. Karena sudah tengah malam, jadi tidak ada lagi angkutan umum. Makanya terpaksa naik Grab, Rp45.000. Ya agak mahal, padahal tadi rencananya mau hemat. Ya kalau mau hemat sih sebenarnya masih berangkat di pagi ya, jadi masih ada angkutan umum. Tapi masalahnya kapalnya juga jalannya jam 4.30 pagi, jadi ya udahlah nikmatin aja. Nah akhirnya sampai di Pelabuhan Kendal, kapalnya ternyata sudah tiba. Ya penjualan tiket. Tiketnya Rp118.000. Karena kita tungguin jam 3. Baru kita masuk ke kapal, jadi istirahat dulu. Ini validasi dulu. Mati lampu. Terpaksin tadi. Empat. Mana lagi? Satu lagi. Ya, jadi tadi anti validasi bahwa udah booster. Tuh, terus tangan dicap. Ya, petugasnya datang. Sebentar lagi kita naik. Oke, jam 3.07 kita naik. Inilah kapalnya. KMP Kalibodri Semarang. Ini truknya udah pada masuk. Oke, ini ya, truknya penuh ya. Banyak alat berat juga. Tuh. Dan ini ada tempatnya. Tapi pada nggak ada kasur. Ini ya, ini tadi AC ya. Tapi kita coba di sini aja deh. Karena di sana tadi nggak ada kasur ya. Ini masih banyak tempat kosong. Kita coba kita cek ke atas ada apa nih. Nah ini ada. Nah, ini ya atasnya. Inilah kita ke bawah aja tadi. Yang ada kursi bisa disandarin udah lumayan sebelum makin isi penuh. Oke sekarang jam 3.14. Kita udah naik kapal menuju Kumai. Masih jalan sekitar 1 jam 15 menit lagi. Tapi udah kita tidur dulu karena masih kurang tidur. Nah, ini pulau-pulau Karimun Jawa ya. Ini di atas ada kantin. Seperti biasa ya. Kapal feri semua kayak begini bentuknya. Itu buat yang makanan dapat makan. Ini WC.
jadi ini udah mandi. Jadi supaya kalau besok kalau nggak sempat mandi, kita paling nggak udah lumayan seger lah. Kayaknya ada yang jatuh. Ya ini jadi katanya ada yang lompat, tapi kita nggak tahu, lagi dicek. Itu malah ada ular, Pak. Ya, jadi ini kapalnya jalan mundur, Pak. Buat nyari orang. Senter kemana-mana, cuma karena ini kameranya kurang bagus, jadi nggak kelihatan senternya ya. Ini lautnya disanterin semua, tuh lihat tadi. Kapalnya cuma muter-muter aja di lokasi jatuhnya. Saya gelap, ini jatuhnya diduga bunuh diri. Ngobrol, terus dia langsung lari. Ini jalannya juga ngebut banget, udah sejam soalnya. Jadi kalau udah tenggelam sejam kita nggak tahu deh ini. Ya itu ya, jadi kita masuk dari teluk situ. Nah ini udah kumai nih, bisa kelihatan lah airnya udah coklat. Nah itu tuh biasanya kalau mau ke Tanjung Puting, Taman Nasional Tanjung Puting, naik perahu itu. Ini ya dermaganya nih, dermaga buat kapal-kapal yang ke Tanjung Puting. Nanti kita bawa ke sana. Nah ini sedangkan di depan situ, ini udah kumai. Cuma pelabuhan kita masih ujung sana lagi. Nah ini kapal Pelni KM Awu. Ini mulai dari Kumai, ujungnya sampai Kalabahi. Kita sempat naik ini waktu itu dari ND ke Kupang ya. Nah persis di seberangnya, ini kan sungai Kumai mungkin ya. Nah inilah langsung Taman Nasional Tanjung Puting. Kalau bisa hari ini kita mau masuk ke dalam sini naik kapal. Jadi nanti ada sungai kecil terus masuk ke dalam. Nah bisa lihat orang hutan. Jadi kita udah sampai di Kumai. Nah ini Kalimantan nih, keren ya. Yuk lihat. Ya ini kita udah sampai di pelabuhan penyeberangan Kumai. Ini di Kumai Hulu ya. Ini apa-apa udah mulai keluar ya, kita temen juga. Nah itu mataharinya tuh, kalangan awan. Ini yuk kita temen. Ini ada kafe Raya. Nah ini kita temen. Ini akhirnya kita sampai di Kumai dan menjejakkan kaki di Pulau Kalimantan. Nah ini kapalnya KM Kalibodri. Nah ini penumpang-penumpang yang udah pada turun. Ya coba kita cari angkutan umum, mudah-mudahan ketemu.